Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen, senang sekali hari ini kita bisa bersama kembali. Dan hari ini program Koneksi Kisah di Pijar Channel akan menghadirkan narasumber dan sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Nasirullah. Assalamualaikum Pak Nasirullah, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Pak Nasir. Netizen, Pak Nasir ini juga kebetulan netizen kita di yang aktif di media sosial, yang banyak memberikan koreksi-koreksi positif kepada pemberitaan khususnya di dunia penegak hukum. Dan beliau ini juga adalah sebagai seorang ketua Yayasan LBH Sunan, betul ya Pak Nasir? Iya. Baik, Pak Nasir, kita langsung saja. Ini terkait dengan tulisan Pak Nasir pada tanggal yang dimuat pada tanggal 31 Juli tepatnya pukul 12.04. Saya lihat di situ terkait dengan komentar Pak Nasir bahwa program terkait pemberantasan korupsi di Parepare mati suri. Ini apa sebenarnya maksud dibalik itu mati suri dan tanda kutip? Apa maksudnya ini Pak Nasir? Mati suri dalam hal ini adalah pemberantasan tindak pidana korupsi itu tidak sesuai dengan kehendak masyarakat. Yeah. Dan juga dalam hal ini seharusnya pemberantasan tindak pidana korupsi itu adalah didahulukan dibandingkan dengan perkara-perkara lain. Boleh dibayangkan kalau perkara ini muncul awal tahun 2018 tentang dana yang raib miliaran rupiah di rumah sakit Anik Makassau, sampai hari ini belum sampai ke pengadilan. Bapak boleh bayangkan ya, padahal dalam ketentuan baik dalam instruksi presiden bahwa perkara korupsi adalah didahulukan dengan perkara lain. Kedua, sudah sangat jelas ya dalam undang-undang tindak pidana korupsi itu ya, undang-undang 31 ya, undang-undang 31 tahun 1999 ya, perubahan undang-undang 20 tahun 2001 ya, ya bahwa bila perkara itu ya sudah lengkap maka paling maksimal 14 hari ya, 14 hari adalah harus diserahkan ke pengadilan untuk diselesaikan secepatnya. Ya. Tapi sampai hari ini belum sampai. Ya, ya. Yang paling ironis lagi, ya, yang paling ironis lagi, ya, justru yang menjadi kunci utama dalam perkara ini justru menjadi DPO. Hmm. Artinya apa? Sedangkan, yang menjadi kunci utama ada atau berada di tempat, perkaranya tidak selesai. Ya. Bagaimana bisa selesai secara tuntas sampai ke akar-akarnya? Kalau yang menjadi kunci utama adalah tidak hadir sampai hari ini. Iya. Jadi apakah ini kan sebenarnya kan kalau hanya melihat dari sisi dinas kesehatan saja atau yang lainnya atau BUMN atau lembaga manapun, ini kan barangkali kita bisa mengatakan mati suri kalau semuanya tidak jalan. Ini barangkali hanya satu kasus saja. Bagaimana pengamatan? Yang saya lihat di sini hanya persoalan yang ada di Parepare yaitu masalah dinkes dan rumah sakit. Yang ada di tangani Polres itu adalah dana kesehatan 6,3 ya. Berulang kali LSM masyarakat meminta penjelasan dari penyidik tentang kasus ini, tapi sudah beberapa bulan tapi tidak pernah ditingkatkan ke dalam penyidikan. Belum boleh dibayangkan bahwa sebenarnya tindakan penyelidikan dengan penyidikan merupakan satu rangkaian yang satu kesatuan. Tetapi dalam penyelidikan sebenarnya perbedaan mendasar antara penyelidikan dengan penyidikan adalah dalam penyelidikan cukup menentukan apakah perkara ini tindak pidana atau bukan. Kalau tindak pidana maka diteruskan ke tingkat penyidikan. Nanti dalam tingkat penyidikan penyidik itu mengumpulkan mencari dan mengumpulkan alat bukti dan menentukan siapa yang tersangka. Tapi kalau kita mengatakan bahwa belum ada apa namanya dari BPK atau BPK itu bukan persyaratan mutlak. Tidak ada dalam hukum bahwa tindak pidana korupsi nanti ada auditor dari apa namanya hasil audit dari BPK atau BPK. Bahkan ada beberapa perkara di apa namanya perkara di yang ditangani KPK menurut BPK ya tidak ada kerugian negara, tapi toh juga berakhir dengan pelakunya adalah hidup di dalam bui.
Ya. Pak Nasir ini kan ada juga kadang-kadang dari teman-teman di kepolisian maupun kejaksaan ada tindakan kehati-hatian, kemudian juga menyangkut nasib orang. Yang terpenting biasanya adalah asalnya terkait dengan pengumpulan data. Apakah ini memang bisa menjadi hambatan atau memang progresnya sudah ada bisa dipercepat seperti itu, Pak? Begini, kalau kita merujuk pada peraturan Kapolri ya, ya, peraturan Kapolri yang dimaksud kategori apa namanya perkara yang sulit atau teramat sulit, sebenarnya tidak ditentukan jenis tindak pidananya, apakah perampokan, pembunuhan, pencurian, pemerkosaan atau korupsi. Ya. Bukan itu. Jadi kalau itu yang kita jadikan alasan karena persoalan korupsi, maka terhambat-hambat itu adalah sungguh hal yang tidak rasional. Ya. Kalau yang dimaksud di situ adalah apa namanya perkara yang sulit, adalah perkara ya, ya, yang apa namanya misalnya kejahatan antar negara, barang buktinya ada di luar negeri, negara lain, ya, negara lain, itu menyulitkan. Tapi kalau perkara korupsi itu sangat mudah. Bahkan kalau saya katakan, ya boleh kau lihat perkara-perkara korupsi hari itu ditangkap tangan, hari itu juga ditentukan sebagai tersangka dan ditingkatkan ke dalam penyidikan. Tapi OTT di Parepare ini sudah karatan. Iya, iya, iya. Sampai hari ini belum bisa ditentukan. Ya. Belum selesai juga. Iya, iya. Baik. Pak Nasir, ini kan komentar Anda cukup menjadi pembicaraan hangat di media sosial juga, dan ini juga mungkin jadi perbincangan teman-teman. Ini Pak Nasir tidak takut tidak kalau misalnya mengatakan seperti tadi bahwa mati suri, terkesan lamban dan lain-lain. Sebenarnya kan banyak juga ya penanganan kasus hukum khususnya korupsi yang tengah ditangani, yang tengah dilidik, disidik, bahkan sudah ada yang sementara proses menjalani hukumannya. Tidak takut ditangkap ini Pak Nasir atau dilaporkan di media sosial? Begini, ya, hukuman yang paling menakutkan buat orang atau hal yang paling menakutkan manusia, ya, dalam hidup ini adalah kematian. Saya berani mempertanggungjawabkan tulisan saya bukan saja di dunia, di akhirat itu saya katakan. Sebab kenapa? Hati saya itu menulis tulus demi untuk kepentingan masyarakat, demi untuk negara. Karena sesungguhnya kejahatan korupsi adalah kejahatan yang merusak seluruh sendi-sendi kehidupan buat bangsa dan negara ini. Kawan sejati dalam kejahatan akan terkuak jua. Dan itu adalah musuh militan di akhirat nanti. Justru yang jadi musuhmu di dunia karena mengingatkan kamu pada kebenaran, justru itulah orang yang kau nanti-nantikan di sisimu. Tapi sayang, penyesalan tak berguna di akhirat nanti. Ya, baik. Netizen, Pak Nasir ini punya beberapa bukti, punya beberapa hasil penyelidikan dengan teman-teman di LBH Sunan. Mungkin nanti kita akan lebih mengarah. Mungkin Pak Nasir bisa menyiapkan atau menjelaskan kepada masyarakat terkait dengan kasus mana saja dalam progres, kasus mana saja memang harus ditindaklanjuti, kemudian seperti apa. Nanti mungkin Pak Nasir di pertemuan yang akan datang bisa menjelaskan ini dengan baik. Yes. Pak Nasir, terima kasih banyak atas kehadirannya di Pijar Channel. Memang kami berharap program koneksi ini adalah komentar netizen dalam konfirmasi. Kami akan mengkonfirmasi setiap pernyataan atau tulisan-tulisan dari para netizen di media sosial, dan ini bisa dipertanggungjawabkan tentunya. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Nasir. Mudah-mudahan nanti di program selanjutnya bisa hadir untuk memberikan pencerahan hukum terhadap masyarakat. Saya Maman mewakili Pijar Channel yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih juga kepada Pak Nasir, dan kita akan ketemu dalam program komentar netizen dalam konfirmasi atau koneksi selanjutnya bersama saya Maman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.